Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 2. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 260. Ayo kita berlatih 9.4 soal nomor 1 yang A dan B saja. Disimak ya, deh. ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, untuk nomor A dan B, tentukan nilai dari jangkauan, kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah, dan jangkauan interkuartil dari data berikut. Ini yang A. Tekanan darah seorang pasien di rumah sakit dicatat seperti berikut dalam MMHG Ini datanya Kemudian yang B Lama pembicaraan melalui telepon yang dilakukan seorang sekretaris Dinyatakan dalam menit sebagai berikut Di sini datanya Oke langsung sebelum kita mengerjakan Kita lihat dulu untuk yang A Ini ada berapa sih datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 kali 2 Berarti 18 Nah langkah kedua ke-18 data ini harus kita urutkan dulu mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar nanti kalau sudah diurutkan menghitung jangkauan kuartil atas kuartil tengah kuartil bawah dan jangkauan interkuartil jadi mudah ya kemudian sekali lagi mengurutkannya sekalian kita pisahkan di sini kan ada 18 ya dek ya jadi nanti urutannya 9 di atas, 9 di bawah Tetapi dari yang terkecil sampai yang terbesar Ini deh Kak Sari udah buatkan kayak gini Nah, ini dia untuk yang satu A ya. Banyak datanya ada 18. Urutan data dari yang terkecil hingga terbesar, dimulai dari 120, 120 lagi, 120 lagi, terus 124, dan seterusnya. Sampai terakhir yang terbesar 180. Nah, ini yang bagian atas ini ada 9 data, yang bawah juga ada 9 data. Udah, kalau udah kayak gini kita siap menjawab. Yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan itu caranya kita kurangkan data yang terbesar. Besar dengan yang terkecil, atau kalau dituliskan menjadi seperti ini. Ini deh, jangkauan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Kalau kita ambil data yang sudah diurutkan ini, data terbesarnya itu adalah data ke-18 dikurangi data terkecilnya adalah data ke-1 yang di sini. Jadi 180 dikurangi data terkecilnya 120, hasilnya 60. Satuannya ikut satuan pada soal yaitu mmhg. Dari sini tadi satuannya. Nih, mmhg. Ya, jelas ya. Jadi kayak gini untuk jangkauan. Nah, berikutnya yang ditanya adalah kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah. Caranya Nah, kita kembali lagi ke data kita. Kalau mau mencari kuartil atas, itu kita melihat data yang besar-besar yang di sini. Ingat, kuartil atas kita melihat data yang besar-besar yang sudah diurutkan, ya, mulai dari 165 sampai 180 ini yang kita pakai. Nah, kuartil atas nanti disimbolkan dengan Q3. Nah, cara mencari Q3 atau kuartil atas gini. Data yang besar-besar ini, yang di bawah sini ada berapa sih? Pasti ada 9 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 ini terus kita bagi 2. 9 bagi 2 bisa nggak, dek? Nggak bisa ya. Bisanya 8. 8 itu kalau dibagi 2, 4. Ya, berarti ya udah gitu aja malahan. Kita ambil 4 dari kiri. Ambil lagi 4 dari kanan. Nah, sisanya inilah yang sebagai Q3. Gitu malahan. Ini cara menentukan kuartil atas. Jadi gampang. Nah, lagi untuk kuartil bawah sekalian ya. Kalau kuartil bawah kita gunakan data yang kecilnya ini ya, mulai dari data terkecil sampai ke sini, ke tengah-tengah ini. Ini juga pasti ada 9 data. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tuh ada 9. Nah, untuk menentukan berapa kuartil bawahnya caranya sama ya 9 data tadi dibagi dua pasti dapatnya 4 terus 4 terus ada sisanya satu kayak gini Nah, yang tengah-tengah ini harus yang tengah-tengah ya. Ini sebagai kuartil bawah. Kuartil bawah disingkat dengan Q1. Jadi Q3-nya 176, Q1-nya 125. Kayak gitu. Tinggal dicatat aja. Ini dia udah Kak Sari catat. Untuk Q3 176 satuannya MMHG. Untuk Q1, ini kuartil atas, Q1 kuartil bawah ya. Kuartil bawahnya data ke-5 125 MMHG. Tahu data ke-14 atau data kelimanya dari mana Kak? Gini aja. Tadi untuk Q3 dulu ya. Q3 kan yang 176 ini. Ini data ke berapa sih? Kalau Kak Sari ngitungnya dari belakang. Ini kan data ke-18, 17, 16, 15, 14. Jadi dia data ke 14. Kalau Q1 ini data ke berapa dari sini? Ini data ke-1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi Q3-nya data ke-14, Q1-nya data ke-5. Ini ngambil datanya data yang sudah diurutkan ya. Jadi terjawab ya Q3 dan Q1. Nah, sekarang lanjut lagi. Kuartil atas sudah, kuartil bawah sudah. Nah, sekarang kuartil tengah. Nah, kalau kuartil tengah, gimana caranya? Lihat lagi data yang sudah kita urutkan tadi. Nah, ini ya datanya, ya. Oke, kalau mau mencari kuartil tengah, kuartil tengah itu Q2. Caranya gini lihat seluruh data Seluruh datanya ada berapa? Ada 18 Nah 18 itu langsung kita bagi 2 18 bagi 2, 9 Enggak ada tengah-tengahnya ya Karena 9 pas gitu kan Kecuali kalau nanti datanya ganjil Misalnya 19 Kalau 19 dibagi 2 itu nanti ada tengah-tengahnya Ini nanti lebih banyak latihan Kalian akan paham Intinya kalau ada data yang kayak gini Atas 9, bawah 9 Untuk menentukan Uh, kuartil tengah atau Q2 atau disebut juga dengan median caranya gini deh ambil data yang paling belakang yang sebelah sini dan data yang paling depan yang sebelah sini ya urutan yang atas ambil yang paling belakang urutan yang bawah ambil yang paling depan kemudian kedua data ini dijumlah lalu dibagi dua rumusnya kayak gitu Nah kalau mau kasih keterangan ini data keberapa sih ini pasti data ke-9 ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan di sini pasti data ke 10. Jadi Q2 atau kuartil tengah nanti adalah data ke 9 ditambah data ke 10 dibagi 2. Ini Kak Sari udah catatkan kayak gini deh. Nah ini dia ya Q2 data ke 9 ditambah data ke 10 kemudian dibagi 2 Dibagi 2 itu boleh dalam bentuk per Data ke 9 nya tadi 160 ditambah data ke 10 nya 165 160 ditambah 165 terus dibagi 2 Hasilnya adalah 162 setengah atau 162,5 Satuannya sama MMHG Oke? Jadi ini adalah kuartil atas Kuartil tengah, kuartil bawah Terus satunya lagi tadi jangkauan sudah terjawab Nah terus ada lagi nggak yang ditanyakan ada Nih jangkauan sudah kuartil atas kuartil tengah kuartil bawah sudah terakhir jangkauan interkuartil Kalau jangkauan interkuartil itu gampang kalau kita udah tahu Q2 Q1 Q3 ya terutama Q3 dan Q1 kita udah tahu Menghitung jangkauan interkuartil itu gampang banget caranya Jangkauan interkuartil sama dengan Q3 kurangi Q1. Ki Kita dicatatkan ya. Nah ini dia Jangkauan interkuartil sama dengan Q3 kurangi Q1 Q3 Ki punya kita tadi 176 Q1 nya 125 Langsung aja dikurangi 176 kurangi 125 Hasilnya adalah 51 Satuannya tetap ya MMHG Selesai Ini untuk soal nomor 1A Beres Nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 1B kita lah lihat untuk yang 1B ini lama pembicaraan melalui telepon yang dilakukan seorang sekretaris dinyatakan dalam menit berarti ini nanti satuannya menit semua nah sekarang kita lihat banyak datanya ada berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berarti 10 terus ada 3 baris ya 10 kali 3, 30 banyak datanya 30 genap lagi Terus langkah kedua, ke 30 puluh data ini kita urutkan mulai dari yang terkecil. Nanti terkecilnya itu angka empat sampai yang terbesar, terbesarnya itu nanti angka dua puluh lima. Ini kita urutkan dulu. Nah, cara mengurutkannya karena dia tiga puluh data ya, dia ya. Nanti tiga puluh harus kita bagi dua. Tiga puluh bagi dua berapa? Lima belas, lima belas ya. Nah, sehingga susunannya seperti ini. Jadinya, ini Kak Sari udah urutkan. Oke, banyak datanya ada 30 Urutan data dari yang terkecil hingga terbesar Diawali 4, terus 5, 6, 6, 7, dan seterusnya Sampai terbesarnya 25 Yang atas ini sebanyak 15 data Yang bawah juga 15 data Lanjut, kalau udah kayak gini Kita bisa menghitung Yang pertama, jangkauan Cara mencari jangkauan adalah Data terbesar dikurangi data terkecil Jadi 25 kurangi 4 gitu aja Ketemulah nanti 21 Satuannya apa? Menit Ini dia agak Sari tuliskan deh Nah ini dia Jangkauan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil Data terbesarnya 25 Data terkecilnya 4 25 kurangi 4 Sama dengan 21 Satuannya menit Selesai. Nah, sekarang masuk ke kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah, karena kalian sudah terbiasa menentukan kuartil-kuartil ini. Sekarang, kasari urut ya, mulai dari kuartil atas dulu, kemudian kuartil tengah, baru kuartil bawah. Kuartil atas disimbolkan dengan huruf Q3. Q3 menghitungnya, kita ambil dari data yang besar. Yang besar itu maksudnya data yang di baris kedua ini ya, datanya yang besar-besar ini. Nah, di sini ada berapa data? Ada 15. Terus kita berpikir 15 harus dibagi 2. 15 bagi 2 nanti ada tengah-tengahnya. Iya, karena kalau 15 dibagi 2 itu dapat 7 terus dapat 7 terus sisanya 1 di tengah-tengah. Gitu aja. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ini 7 yang pertama kita pisahkan, terus 7 yang kedua dari belakang, Dek. 1 2 3, 4, 5, 6, 7 Nah kini Maka yang tersisa ini ya Nah inilah sebagai kuartil atas Atau Q3 Kutik Q3 sama dengan 18 satuannya menit Nah kalau mau dikasih keterangan Ini data keberapa caranya gini Ini tadi pasti data ke 30 ya Karena banyak datanya kan 30 Mundur aja 30, 29, 28, 27, 26, 25, 2, 4, 2, 3 Jadi Q3 nya adalah data ke 23 Dicatat Ini dia Q3 sama dengan data ke 23 Yaitu 18 menit selesai Nah sekarang untuk kuartil tengah kuartil tengah caranya kayak tadi kuartil tengah itu disimbolkan dengan Q2 kalau menentukan Q2 pada data yang genap seperti ini ya atas 15 bawah pun juga 15 jadi nggak ada tengah-tengahnya caranya kita ambil data atasnya ini yang paling kanan kemudian yang bawah ini kita ambil justru yang paling kiri kalau mau dikasih keterangan boleh. Nanti Q2 itu sama dengan data keberapa ini ya ditambah data keberapa terus dibagi 2 Ini tadi pasti data keberapa sayang? Pasti data ke-15 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ini pasti data ke-15. Yang di sini pasti data keberapa? Pasti data ke-16. Makanya nanti rumus Q2 atau kuartil tengah yaitu data ke-15 Ditambah data ke-16 dibagi 2 Sudah kasar dituliskan seperti ini Nah ini dia Q2 atau kuartil tengah sama dengan data ke-15 ditambah data ke-16 kemudian dibagi 2 Data ke-15 nya tadi adalah angka 12 ditambah data ke-16 nya adalah angka 14 terus dibagi 2 12 tambah 14 26 26 bagi 2 adalah 13 satuannya menit Yes, ini untuk kuartil tengah atau Q2. Nah, sekarang lanjut ke kuartil apa? kuartil bawah. Kuartil bawah atau disingkat Q1. Caranya kita lihat lagi ke data kita. Kalau mau menentukan kuartil bawah, kita lihat data yang kecil-kecilnya ini ya. Nah, ini pasti ada 15 data. Kalau dibagi dua pasti dapatnya 7 7 terus sisanya 1. Mirip kayak gini penandaannya. Kita tandain ya 1 2 3 4 5 6 7. Ini dia. Kemudian tujuhnya lagi yang dari belakang, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, berarti dari sini. Nah, gini ya, nah, tengah-tengahnya yang mana ini dia. Jadi, kuartil bawahnya yang ini. Data ke berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Berarti data ke delapan. Kak Sari udah catet dong kayak gini. Ini dia Q1 atau kuartil bawah yaitu data ke-8 ya. Yang datanya adalah 9. 9 apa? 9 menit gitu. Satuannya tetap ya menit sesuai soalnya. Oke, sudah ya. Jadi untuk kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah dan jangkauan ini tadi sudah. Berarti tinggal satu lagi menghitung apa, Dek? Jangkauan interkuartil kalian juga masih ingat rumus menghitung jangkauan interkuartil adalah Q3 dikurangi Q1 Ki Karena kita udah punya Q3 juga sudah punya Q1 jadi jangkauan interkuartil gampang hitungnya Langsung aja ya sini Saya ditulis bawahnya ya Jangkauan interkuartil Rumusnya adalah k 3 kurangi Q1 gitu doang ya sama dengan Ki tiganya 18 menit ki satunya 9 menit 18 kurangi 9 hasilnya berapa ya 9 satuannya menit juga udah selesai Kini cara mengerjakan soal nomor 1 A dan B mudah-mudahan tambah paham ya deh ya kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar kalau yang sudah gabung di grup terus mau tanyanya di grup juga boleh untuk yang belum gabung masih mau gabung silahkan chat ke nomor ini 081 45 6, 10, 9, Gabung ke dalam grup gratis Grup yang ini ya Tapi nanti kalau grup yang gratis ini sudah penuh Akan Kak Sari tawarkan untuk gabung di grup yang berbayar Kalau mau Berbayarnya berapa? Rp20.000 ribu rupiah sebulan Murah aja Terus nanti ada bedanya nggak Kak dengan yang gratis? Pastilah ya Ada bedanya Nah tanya-tanya aja ke Kak Sari ya Nanti setelah tanya-tanya Kalian boleh putuskan mau gabungnya di grup yang gratis atau yang berbayar gitu ya Kak Sari tunggu Nah sekarang waktunya Kak Sari pamit Kalau kamu suka dengan video ini Silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan Dan yang belum subscribe boleh subscribe Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh